Gunung Karang merupakan salah satu gunung berapi yang aktif di Kabupaten Pandeglang. Gunung Karang yang memiliki ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut itu mempunyai potensi meletus. Gunung Karang dikelilingi oleh hampir sebagian pesantren salaf, baik di kaki gunung ataupun di perut gunung. Para kiai yang berdomisili di kaki gunung tersebut selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah agar diberikan keselamatan. Apalagi di puncaknya, di Desa Pasir Angin Pager Batu Pandeglang, selain banyak kiai yang mendirikan pesantren juga terdapat sumur keramat dan masjid tertua di Banten. Wajar kalau Kabupaten Pandeglang disebut sebagai kota santri. Kali ini tim Intra Merah mencoba untuk mengunjungi makam keramat Syekh Karang Cipamekel yang tepatnya berada di Jalan Keramat Simperem Kelurahan Pager Batu Kecamatan Majasari. Akhirnya tim Intra Merah sampai di makam Waliullah Syekh Karang, dan ternyata di tempat ini sedang diadakan acara Haul Syekh Karang. Banyak pengunjung dan masyarakat sekitar yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Abdul Fakir. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan mengunjungi salah satu makam Waliullah masih di sekitaran Kabupaten Pandeglang, letaknya di Gunung Karang. Itu tepatnya di makam Waliullah Syekh Karang. Tahu bagaimana situasi tentang makam tersebut, ikuti terus tetap di Intra Merah. Tim memutuskan untuk berziarah dan tawasul terlebih dahulu di makam Syekh Karang. Konon katanya Syekh Karang merupakan waliullah penyebar syiar agama Islam di daerah Gunung Karang dan Pandeglang yang merupakan sahabat Sultan Maulana Yusuf Banten. Syekh Karang juga yang membangun masjid tertua di Kampung Pasir Angin. Masjid tersebut diberi nama Masjid Baitul Arsi yang bangunannya terbuat semua dari kayu. Syekh Karang mempunyai 3 putra dan putri yang masyhur, antara lain. Pertama, Kirapali yang terkenal dengan ilmu kedikjayaannya, kejawaraan. Sehingga cerita legenda-legendanya masih tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Gunung Karang. Salah satu legendanya yaitu Curug Kuda. Makamnya tidak diketahui keberadaannya. Tapi yang bernasab kepadanya cukup banyak. Kedua, Nyi Hasilah. Masyhur dengan ilmu Al-Qurannya, kabarnya ia adalah wanita penghafal Al-Quran. Ia bersuamikan Syekh Rako yang dimakamkan di Simperem. Sedangkan Nyi Hasilah dimakamkan di Kampung Pager Batu. Dan yang ketiga, Kiai. Ia masyhur dengan ilmu-ilmu kitabnya. Bahkan pernah seorang kiai yang bilang, kalau seorang santri yang ingin cepat faham ngajinya, kalau berziarah ke Cipamekel, jangan lupa tawasul kepada kiai ini. Tapi sayang, ia meninggal dalam usia muda. Sehingga tidak ada yang bernasab darinya. Ia dimakamkan di samping kuburan ayahandanya di pemakaman Cipamekel Kampung Paku Haji Girang. Setelah selesai berziarah dan bertawasul di makam Syekh Karang, akhirnya tim Intra Merah melanjutkan perjalanan menuju ke makam Syekh Rako. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Ikuti terus telusur jejak sejarah tim Intra Merah selanjutnya, yaitu ke makam Syekh Rako. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan berinfak subscribe. Terima kasih.